Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, lumi kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, ok. Macam korang tengok dekat title, hari ni Cik Tina buat video daripada Shopee, Lazada haul. Tak tahu, Lazada dalam 1-2 je kot. Kalau korang belum tengok kita punya part 1 Shopee haul, korang pergi dekat video sebelum ni. Kita ada letak, ataupun korang klik je dekat bahagian atas ni, kita akan letak link untuk video part 1. So yeah, without further ado, let's start dengan Shopee haul unboxing. Okay, ni dia barangnya. Barang first untuk haul kali ni, kita buka yang ni dulu. Yang ni daripada Shopee PHL. Tangan kita baru rumah rasanya, baru rumah. Wah ni barang kita. Nampak tak? Barang kita ni oil filter. Kita dah lama gila nak ni. Tapi duk fikir-fikir, aku nak yang warna hitam. Tapi nak yang macam jenis batu-batu. Tapi harga dia dalam 30 lebih. Macam yang jadinya kita ambil yang ni je, yang besi biasa. Harga dia RM14 yang ni. Ha, jauh beza kan? Ha, RM14 je. Besar gila guys. Nampak tak? Yang ni 1.4 liter. Kalau korang nak yang lagi besar, ada 1.7. ni kita ambil yang kecil je ni. Sebab kita macam jarang guna minyak. Sebab sekarang kan pakai air fryer, jarang pakai minyak. Sekejap kita tengok dekat dalam. Dia ada tulang. Yelah, kalau macam korang lepas tuanglah minyak, nitis at least dalam tulang kan, taklah tumpah atas kita punya tabletop ke apa. Ni dia, buka penutup dia. Kita dia macam besi, ni semua besi tau. Haa, dia ada penapis. Nampak ni penapis dia. Haa, kan lepas goreng ke apa mesti ada ketul-ketulan ayam tu kan. Tapi dia macam agak kemek lah. Walaupun dia dah balut dalam kotak, tapi dia tak ada bubble wrap. Tapi okey lah, kemek sikit-sikit okey je. Halal. Macam ni lah, letak je. Okey lah ni, warna kelabu macam ni masuklah tema Cik T punya dapur kan. Okay. Shopee ni. Ni dia, Shopee. Buka. Kita rasa ni barang kaca sebab dia tulis perjal. Dia ada beli satu je barang kaca. Box? Ada box lagi. Okey. Wah, kita beli. Okay, jak ni kenapa saya tak sangat jadi? Sebab jak dia jak estetik. Okay, untuk part 1 kan kita macam beli sudu estetik lah, apalah. Tapi ni jak. Yelah, sebelum ni ada macam jak tu terlalu besar untuk dua orang. Dan ni cik belilah jak yang sesuai untuk dua orang. Hai, comel ya, dia ada pemegang. Pasal ada penutup. Harga dia dalam 20 lebih kot. 20 lebih rasanya. Comel gila guys. Dia ada yang set dengan cawan sekali. Tapi Cik T tak nak lah cawan dia. Sebab cawan dekat rumah ni ada yang IKEA punya tu. Yang jenis kaca tu masuk je tema dengan ni kan. Walaupun dia tak ada penutup. Kita beli lah. Yalah, cik cik. Korang boleh nampak tak, boleh agak tak apa dia dekat dalam ni. Berdasarkan bentuk dia. Sekejap kita buka. Wah, nampak tak? Kita beli saji rotan. Kat rumah ni ada saji yang macam ni bentuk dia. Daripada kedai RM2. Tapi kita macam suka tema rotan-rotan dekat rumah ni. Jadinya kita belilah yang ni. Harga dia dalam 20 lebih. Bolehlah tukar saji baru kan. Cuma masuk tema rumah. Ada banyak gila lah barang rotan dekat kedai ni. Kedai dia dekat Melaka rasanya. So, dekat barang seterusnya kita beli ialah dedek. Oh, ya ni kita beli daripada Lazada. Kita dah buka. Tengok apa benda ni. Oh, kita beli daripada Lazada. Barang Sofia. Dedek. Guys, nampak tak? Ni mainan dia. Dia ada dua colour. Warna pink dengan warna biru. Kita ambil ni warna pink. Dari hari tu tau macam nak bagi dia main. Tapi sabar sekejap, ibu nak buat haul. Jadi kita buka. Oh, ni 3 tahun ke atas. Sofia baru. Setahun lebih. Nak masuk 2 kan. Tak apalah, kita beli je kan. Boleh lah, dia tulis. Dia siap dengan meja. Magnetic board. Magnetic eh. Oh, ni bagus je. Pen dia, dia ikat. Ada lah hilang. Ha, nampak tak? Eh guys, mana ni lah.
tu ni? Warna biru, warna kuning, warna hijau. Menarik gila. Nampak tak? Biasa kan warna hitam je. Okay. Wah, ni apa? Wah, dia ada chalk stamp. Wah. Ni mak yang main. Oh, komen gila guys. Guys, ni murah je, dalam RM19 kot. Tak ingat, RM19 rasanya. Lepas tu dia siap dengan kaki. Boleh pasang. Nanti kalau anak korang boleh dah duduk kat sini kan. Macam-macam meja, macam tu yang boleh dia tulis semua. Sangat berbaloi. Ada yang sampai 60 lebih. Kita macam apa hal sampai mahal sangat kan? Kita tengok-tengok balik ada yang belas-belas ringgit je. Jadinya kita pun belilah satu lagi. Ha ni dia punya apa ni? Kita betul tak? Pasang macam ni. Aku boleh letak apa-apa kad untuk dia tiru. Wah, sangat bagus guys. Tapi kad dia macam tipis sangat. Macam senang rosak je kalau Sofia makan-makan-makan habis. Belajar je. Oh, ni barang Sofia juga guys. Dia suka sangat sepahkan barang ibu. Jadi ibu terpaksa lah beli storage yang bertutup macam ni supaya dia tak buka. Ha. Ni storage dia. Kita beli dekat Shopee. Harga dia dah 30 lebih yang ni. Ya Allah, dia bukan main pun. Dia sangat sepahkan. Korang rasa macam mana perasaan ibu yang baru lepas kemaskan rumah? Ini macam macam tak boleh tengok lah. Kemas. Mainan dia kan? Dia balut macam ini je. Dia tak ada kotak ke apa. Dia balut bubble wrap gitu je. Tapi sangat kuat. Oh, tengok ni. Besar jugalah. Dia ada dua saiz tau. Ni yang kita ambil ni. Saiz besar. Ada saiz kecil lagi dalam 12 ke 19 macam tu lah. Yang ni 30 lebih. Dia ada tayar. Lepas tu dia ada pemegang. Pemegang ni. Habislah aku kan lepas ni. Pemegang ke? Penutup dia. Penutup dia. Lepas ni dah tak boleh main dah. Melainkan dia dah pandai buka ni lah, penutup dia ni. Apa lagi rasa tak pandai lagi sekarang ni. Jangan tunjuk depan dia. Nanti dia pandai. Dekat barang seterusnya kita beli ialah this one. Ni dulu. Korang agak macam apa? Sebab dia macam panjang macam ni kan. Tak boleh buka kuat-kuat. Kita beli cake. Nampak tak? Okay. Nak buat dia awal. Sebenarnya ni kali kedua kita beli ni. Sebab kek yang kita beli sebelum ni tak cukup. Kita belilah lagi. Dia ada banyak pattern. Kita akan tunjuk dekat bahagian tepi ni. Pattern kek yang ada dekat shop ni. Jadi tapi kita beli yang biasa punya. Nampak tak? Ni satu gulung ni dia ada 1 meter. Darab dengan 60 cm kot. 60 cm ni panjang ni. Lebar dia 60 cm. Lepas tu panjang dia 1 meter. Ha, ni kita beli untuk buat DIY. Nanti nak buat DIY kot. Tak tahulah sempat tak sebelum puasa. Tengok dulu macam ni. Ni daripada Shopee juga. Yalah, lepas tu kita beli storage. Wah. Ni storage untuk bawah sink. Kita nak letak apa? Kita punya periuk kan. Step macam tu tinggi sebab sebelum ni kita pernah beli yang step panjang apa rak yang macam panjang macam ni. Dia sangatlah membazir ruang sebab bagi atas tu lagi kosong. Jadi je kita belilah yang ni. Boleh letak tinggi sampai 3 tingkat atas ke atas macam tu. Nampak tak ni? Macam ni. Dia punya besi ni agak berat, macam kuat jugalah. Ni dia punya kaki. Tak ada banyak sangat barang. Simple je. Just macam install. Masukkan dekat celah ni je kan. Dekat barang seterusnya itu barang last. Barang paling besar ni. Ha ni. Ni dia. Kita akan buka dulu. Bila lah balut. Bila lah balut ni. Macam mana nak buka ni? Guys. Siap ada bubble. Ni. Kita beli storage. Nampak tak? Oh, storage untuk kitchen. Dia siap ada penutup kan. Nampaknya satu ni harga dia RM19. Rasa gila, tak silap. Kita beli 3 sebab kita nak organize dekat kita punya kitchen pantry tu.
ada banyak kita makanan macam makanan kering lah, Maggi apa semua, okay, barang-barang lebihan tak muat dalam kanister, kita letak dalam box beras macam tu lah. Sebelum ni kita letak dalam bukan beras, macam tu tercantik tau, walaupun kita dah DIY dia tanpa wallpaper, lepas tu dia bentuk dia bulat, makan space lah. Jadi kita beli lah yang macam ni. Tak sama, warna putih, ada warna putih, coklat dengan warna hitam. Rasanya kita berasa lah. Tak pun nanti kita letak balik dekat tepi ni warna apa yang ada. Nanti korang boleh check. Okay, ni besar gila kan saiz dia. Dia ada banyak gila saiz. Kita ambil ni yang paling besar rasanya. Kita memang nak organize dekat bagian bawah ni. Kita ingat nak letak memanjang macam ni. Tapi IKEA Hilux tu kan rasanya dia lebar dia tak berapa sangat. Jadi ni mungkin lebih lah bekas ni. Jadi kita kena letak macam ni. Macam memanjang macam ni. Besar aku nak tengok. Macam-macam korang boleh letak. Kita beli lah. Okay korang, itu saja kita punya haul kali ni daripada Shopee and Lazada. Hope korang suka video haul kali ni. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time.